Jika seandainya pemerintah memerintahkan seluruh masyarakat untuk menentukan atau untuk berpuasa dengan bersandar kepada ilmu hisab, apakah wajib bagi masyarakat untuk mengikutinya? Tayyib, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin-pemimpin kalian. Hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata wa atiu ulil amri, tapi Allah mencukupkan dalam penyebutannya untuk Allah dan Rasul-Nya adalah bahwa ketaatan kepada pemimpin itu terikat kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika seandainya seorang pemimpin memerintahkan sesuatu yang menyelisih Allah dan Rasul-Nya, bagi kita tidak wajib untuk mendengarkannya. Nabi SAW bersabda, innamat ta'atu fi ma'ruf, sesungguhnya taat adalah dalam hal kebaikan saja. Maka jika seandainya seseorang diperintahkan untuk kejelekan, maka la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, enggak ada ketaatan kepada makhluk jika seandainya itu bermaksiat kepada Allah jalla fi'ula. Allah taala alam biswa.